tanaman indoor penghasil oksigen wujudnya unik dan cantik. Dekorasi dalam suatu ruangan merupakan hal yang penting untuk ditambahkan karena dapat menambah estetika ruangan. Tapi, bagaimana jika dekorasi yang digunakan adalah tanaman indoor penghasil oksigen? Tertarik untuk mencobanya? Berikut rekomendasi tanaman indoor penghasil oksigen yang bisa Anda jadikan opsi. Dracaena cantik dan unik. Tanaman Dracaena termasuk tanaman indoor penghasil oksigen dan mampu membantu mengontrol kelembapan udara di sekitarnya. Tambah lagi jika dilihat dari tampilannya, tampak segar, unik, dan membuatmu terasa enak kan? Lili Paris. Dengan daun hijau yang khas memanjang dan ujung runcing, tanaman ini tak mungkin tidak dikenali oleh penyuka tanaman herbal manapun. Tanaman ini selain populer karena bisa menghasilkan oksigen, juga karena perawatannya yang sangat mudah. Lidah mertua tak seseram namanya. Tanaman ini justru memberikan banyak sekali manfaat. Bunga krisan. Bunga krisan jadi salah satu tanaman favorit untuk menghias rumah karena memiliki warna yang beragam dan cantik. Selain itu, bunga ini juga dapat berfungsi untuk menghasilkan oksigen sehingga ruangan terasa lebih sejuk dan segar. Kuping gajah dengan daun lebarnya. Tanaman daun gajah memiliki daun yang lebar jika dibandingkan dengan beberapa tanaman sebelumnya. Awam ditemukan di area rumah, baik di dalam ataupun di pekarangan, tanaman ini juga dapat membantu menghasilkan oksigen. Itulah tadi rekomendasi tanaman indoor penghasil oksigen yang bisa kami berikan. Memang masih banyak opsi lain yang bisa diambil untuk mendekorasi rumah, tapi setidaknya beberapa tanaman di atas bisa jadi alternatif yang menarik untuk Anda.